Yayasan Hikmah bersama jajaran pengurus berdonasi untuk kegiatan peduli sesama dengan menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa yang ada di Pati, khususnya di kecamatan yang mengalami bencana kekeringan yaitu Jagenan dan Pucakwangi. Jumlah air bersih yang akan disalurkan sebanyak 50 tangki dengan masing-masing dusun 1 tangki sesuai kebutuhan. Ketua Yayasan Hikmah Sunaryo mengatakan bahwa bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian yayasan ke masyarakat yang mengalami dampak kekeringan. Sunaryo berharap aksi peduli ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat Jagenan dan Pucakwangi. Kami dari Yayasan Hikmah Telumah Peduli Kepada Umat, kita berharap dari kegiatan ini masyarakat yang saat ini berkekeringan, kekurangan air, itu bisa mendapatkan air bersih, bisa dipakai kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, bisa dipakai untuk bersuci, sehingga ibadahnya, sholatnya bisa sah karena suci. Sementara itu, salah satu warga Sujano menyampaikan apresiasinya atas kepeduliannya terhadap warga Dusun Sendang Soko. Sujalwo mengatakan kekeringan sudah berlangsung selama 4 bulan. Akibatnya air yang mereka konsumsi kurang bersih dan berbau, sehingga aktivitas keseharian mereka terganggu. Tim Liputan, Cahaya TV.